Halo sahabat youtube, jumpa lagi bersama channel Anto Armanto Di video kali ini saya akan sharing buat sahabat youtube dimanapun kalian berada Cara ganti istirahat racing atau proses ganti istirahat racing pada mobil Avanza Istirahat racing yang sudah tidak layak pakai, kita ganti dengan istirahat racing yang baru Jadi tampilannya lebih keren dan elegan Karena mobil ini sudah pernah ganti istirahat, jadi untuk dudukan istirahat atau boskit istirahat sudah tersedia ya teman-teman Jadi proses pemasangan istirahat racing membuat kita lebih mudah dan simpel. Untuk proses pemasangannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Stir kita pasang pada boskit. Selanjutnya kita pasang tombol stir. Kita pasang tombol stir dan untuk jalur kabelnya kita pasang bagian tengah ya, teman-teman. Dan kita coba tes dan hasilnya sudah klakson sudah bisa berbunyi. tinggal kita menyesuaikan setelah tombol setir terpasang langkah selanjutnya koper tombol setir kita pasang selanjutnya kita pasang baut yang ada pada lubang boskit atau dudukan setir dan di sini terdapat 6 baut karena pada boskit atau dudukan setir terdapat 6 lubang jadi di sini kita pakai 6 baut Setelah baut terpasang pada boskit dan setir, kita tinggal kencangkan dengan menggunakan kunci R. Nah, disini bautnya menggunakan kunci L, jadi kita menggunakan kunci L. setelah steer racing terpasang kita coba jalankan mobil ya teman-teman kita coba nyalakan mobil kemudian kita jalankan untuk mengetahui lurus tidaknya istir kita coba tes jalan dan ini lagi jalan ya teman-teman Oke bro. Setelah sudah dites dan hasilnya sudah mantap. Setelah steer racing terpasang, tampilannya kurang lebih seperti ini. Tampil lebih keren dan elegan. Oke sobat, demikian video dari saya. Semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas masing-masing dimanapun kalian berada. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam dari saya.